Anda menyaksikan news update, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang membuat baliho berukuran besar robo di Jalan Cemerlang, Jati Bening Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah kios yang berada di dekat baliho tertimpa dan menutup akses jalan warga. Dalam video amatir yang diabadikan oleh warga, terlihat baliho di Jalan Cemerlang, Jati Bening Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat, robo. Baliho dengan ukuran 16 x 8 meter ini perlahan roboh saat hujan disertai angin yang cukup kencang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun beberapa kios yang berada di dekat baliho tertimpa sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian atap. Petugas Badan Penanggulangan Daerah Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi langsung berusaha mengevakuasi baliho. Evakuasi dilakukan dengan cara memotong beberapa bagian baliho tersebut.